Pengen tahu kan itu suara apa? Itu suara pocong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Zaer. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan jalan-jalan lagi ke pergunungan Arteli ataupun pergunungan di Semalanga. Jadi di sini tuh banyak burung-burung gacor juga. Ini bukan khusus untuk memikat kami hari ini, cuman untuk mengajak kawan-kawan semua untuk kita ajak jalan-jalan ke hutan yang ada di sini ya. Kita lihat aja apa saja nanti akan kita jumpai di hutan-hutan sana. Bisa teman-teman lihat ya apa saja nanti kita akan mencari sarang-sarang burung dan memikat burung apa saja nanti ya. Pokoknya ikutin terus, jangan lupa like dan subscribe ya. Yang sudah bergabung terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan yang sudah menonton video saya. Langsung aja lah untuk kita jalan-jalan. Siap. Oke bos, kita lanjut ke sini lagi. Kita cari-cari sarang burung dulu ya. Nyurumo. 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 Ya, Mas. No, ha, cerah aja. Cerah aja kamu. Ya, yuk. Di sana ada kutilang ribut ya. Mungkin siapa tahu ya. Di situ. Nah. Di sana tuh. Di depan. Ada kutilang ribut. Mana? Ah, tuh. Tuh. Kutilang ribut ya. Kita coba ke sana. Kita coba ke sana, bos. Ya. Banyak kali pokoknya. Ayo, Bu. Ubah. Tadi lagi mampu. Ya tak boleh juga mayang. Mana? Si Black. Kita ada sarang yang di sini. Kita coba mantau-mantau dulu. Siapa tahu nanti ada rezeki ya. Apa karu?
Iya gede budak boh. Pai. Apa jalan? Kami garu nana ya. Ini subang na, nai deh, cuma. Ini subang. Duru oki ya deh. Indah sekali bos pemandangannya itu. Ini bukan longsor ya, tapi. Cuman kok oleh di sini sedok. Ini disedot beko ya. Kurang paham bahasa Indonesia ya. Digali ya, oh gali ke lah. Beko ha. Kemari digali beko ya. Ini cangkoy beko. Kalau ya. Ya bos, kita lanjut di sana aja ya. Di sana lagi ya. Ini bos, batunya aneh sekali nih bos. Ada 4 rupiah. 4 rupiah ya. Itu beku. Batunya aneh sekali nih. Coba dilihat, diperlihatkan. Ini sangat aneh ini ya, tipis batunya, kayak keramik ya. Ini wajib mana? Ada pun buat je. Buat apa je? Buat yang pun. Apa? Apa ni? Kita beraksi di sini aja ya. Malah tak ada orang dengar. Hãy lưu thạo nhỉ? Ủa? Có hãy lưu thạo vương. Nhau bên nào, bên nào. Vậy dụ em ăn đùm đi đâu. Jadi ini kita sudah pasang lemnya di sini ya. Banyak sekali kita pasang lem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ranting kita pasang lem. Kayaknya ini poin banyak ya. Langsung kita lihat apa yang terjadi di sini ya. Oke. We'll be right back.
Nya mun kada lihun. Lagaan dengan buang dulu. Rimane puang. Hijau. Ngode amun ora ni. Yang lain sudah lepas ya bos, ini kita rilis. Kita rilis. Cimurung yang aku bahaya itu nanti. Kita rilis, ini juga kita rilis. Jadi ini kita rilis, tadi udah kita rilis juga. Oke. Ada petir sebelah sana, gua langsung loncat. Parah. Kami kena guntur tadi di situ. Kita coba lihat di sini ada sarang burung krik-krik ya. Kita coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terata dia dibuat di mana rumah. Yang nak nyona anak ikan emas tu. Tubi ulu-ulu. Puak, tungkah ni. Baik berat dah. Nampak kaya jebuk je. Ini baru dibikin kaya bos? Nampak lah eh. Nampak kan. Kaya jebuk-jebuk. Mentu jebuk kan. Ini tebingnya sangat tinggi sekali ya. Di situ banyak ada lubang-lubang tuh. Terlihat ada lubang. Tapi nggak berani kita naik ke sana. Nanti tertimbun kita sana nggak tahu di mana lagi ya. Ya. Harus minum ini ya, Golda. Selalu menemani kami memikat. Thank you. Iklan. Iklan oh. Nah, ini lokasinya bos. Nah, ini lokasinya bagus sekali ya. Kapan-kapan teman-teman bisa kemari ya. Nanti bisa hubungi saya. Itu klik-klik yang dangkut. Nah, kita coba telusuri ke sini. Ada pun di sini. Di hutan semua nih. Nah, hutan itu seperti muncak ataupun seperti gunung. Nah, itu. Ya. Itu. Pengen tahu kan? Itu suara apa? Itu suara pocong itu. Suara pocong. Nah. Oke. Kita langsung memasang jebakannya. Itu suri gunting. Yang warnanya hitam, ekornya panjang 2 kali lipat. Nah. Itu khusus ditemani kami juga. Ya, sebentar. Kami akan ke sana ya. Oke. Mangrove dah tu.
Yang kong demo. Oke. Tak lihat di mana dia. Tak lihat di mana dia. Di mana mereka? Ini bukan jalan nih, bos. Ini tempat. Ini alu, bos. Alu ni ya. Alu ni. Kalau di tempat kami alu namanya. Satu ribu tu mana? Mana? Oh, nah, 2000 nak ide. Ide lawan dah ni. Sudah tak? Sekarang lagi lah. Okey, sekarang kita coba melihat di mana lokasinya untuk kita pasang jebakan, okey. Okey, nanti kita setelah ini kita lanjut lagi untuk memasang limnya ya. Siapa tahu nanti ada yang hadir, okey. Selamat menemani kami. Kami di sini bos untuk kita pasang jebakan ya. Di atas sini. Lihat. Di atas sini ya. Kita pasang jebakannya ya. Nah, di atas situ. Ini MP3 ya. Ini kita enggak ini ya, enggak kita kamera ya, karena baterainya enggak cukup. Cuman tinggal berapa persen lagi ya. Nanti siapa tahu ada yang kena. Oke. Kami duduk di sana, duduk manis di sini. Lihat di sana bos. Lihat di sana, tapi enggak itu ya. Kita coba untuk mengkaji ulang. Oke. Bos, di situ bos, itu burung apa ya? Enggak besar sekali. Coba lihat nanti dia terbang ya. Tu ada kut-kut juga tu. Jadi bos, untuk hari ini kami ya gagal memikat ya. Tadi enggak dapat poin juga bos. Jadi tadi ada burung suri gunting. Jadi udah berapa menit, setengah jam kami memikat. Dia cuma keluar di atas kayu ya. Jadi nggak turun. Jadi nggak turun ya. Jadi bos, saya cukup sekian dulu ya video saya hari ini. Kami bukan sengaja memikat. Kami cuma untuk menghibur kawan-kawan yang lagi yang setia menonton channel kami. Jadi saya ajak jalan-jalan ya. Saya ajak jalan-jalan lah. Ke mana yang kami pergi? Ya, kaki. Semoga terhibur ya. Dan bukan khusus untuk memikat, cuman ya seperti yang saya bilang tadi ya. Kita ya cuma mengajak jalan-jalan ke hutan ya. Menjadi suasana yang lebih adem lagi ya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Sudah berapa kali ya terima kasih ya. Jadi saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam untuk semuanya.